bersama Pemandu Channel. Kali ini mulai perjalanan dari batas kota Pasuruan di sisi sebelah selatan atau dari arah kota Malang, guys ya. Kali ini akan menuju ke kantor DPRD Kota Pasuruan di Jalan Balai Kota. Ya, sementara ini sudah memasuki Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, atau masih di daerah Pocentreng. Oke guys, lanjut. Di DRW Denso
Selatan, kemudian Anda jumpai juga pertigaan lampu merah, guys ya. Kalau Anda belok kiri menuju ke kantor Kabupaten Pasuruan, bisa kantor wali kota juga bisa, menuju ke Jalan Diponegoro juga bisa, guys ya. Kali ini kita langsung lurus saja untuk menuju gedung DPRD Kota Pasuruan. Baik, sudah memasuki di Jalan Pahlawan. Ini jalan pertigaan lampu merahnya ya. Ini sudah memasuki daerah di Jalan Pahlawan. Oke guys, ini masuk ke Jalan Pahlawan. Di sisi sebelah kiri saya itu ada kantor BRI. Kemudian di sampingnya tentunya bagi pecinta sepak bola, ini dia Stadion Sepak Bola untuk Suropati, kebanggaan arah-arah Kota Pasuruan. Oke, masih lurus. Dan tentunya kalau Anda mau ke kantor wali kota, di sisi sebelah kiri ya. Kemudian sebelahnya lagi kantor pertanahan ya. Oke guys, kita masih lurus. Dan sisi sebelah kanan kalau Anda mau menghadiri pernikahan ya, di gedung P3GI, kantor pengadilan negeri Pasuruan. Oke guys, masih lurus saja. Lurus, Anda mau ke Bank Jatim, silakan Anda belok kiri. Dan kalau Anda mau lihat-lihat Taman Kota Pasuruan, Anda berhenti dulu di sisi sebelah kiri. Tentunya kalau malam hari bagus guys, banyak air mancur warna-warni. Oke, selanjutnya ini dia perempatan ya. Perempatan, di perempatan apotek ya, untuk menuju Jalan Balai Kota. Oke, sebentar lagi nyampe guys. Tentunya kalau Anda belok kanan juga akan menuju ke Probolinggo, Banyuwangi, Lumajang ya. Kalau sebelah kiri Anda bisa ke Masjid Jame ya, di alun-alun Kota Pasuruan. Dan tentunya kalau Anda mau ziarah ke Kiai Haji Abdul Hamid, Anda silakan belok kiri. Oke guys, oke, sebentar lagi tujuan Anda sampai. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.